Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Selamat kembali ke channel saya, Nizam Nordin. Hari ini saya ingin memperkenalkan kepada anda satu produk baru yang diperkenalkan oleh Kowe. Produk ini belum launch lagi, tapi korang boleh tengoklah dia punya write up dia dalam Kowe punya website. Nak tahu apa dia? Tunggu lepas ni. Selamat kembali. Mesti korang ternanti-nanti apakah produk terbaru itu. Produk terbaru itu adalah massage chair. Ya, kursi urut. Kursi urut yang memang lama telah ditunggu-tunggu oleh pengguna-pengguna tegar Kowe. Produk kod untuk massage chair ini adalah MCST01B. Ya, ingat eh. Kalau korang ingat, dulu saya ada buat satu video mengenai produk-produk yang tak masuk Malaysia lagi yang berada di Korea. Salah satu produk tu adalah massage chair. Massage chair ni dah lama dah bertapak di Korea. Ia bermula pada tahun 2004 dan this is the new one yang baru masuk Malaysia ni. Kat Korea pun tak ada, memang khas tu buat untuk negara Malaysia. Mula-mula kita kena tahu apakah spek yang ada dalam massage chair ini. Ia diperbuat dari PU leather. Power dia pakai 180 watt. Dimension dia 740x1460x1160. Berat dia adalah 84 kilo. Penting juga korang kena tahu yang untuk yang pakai ni, dia kena about 145 ke 190 cm tinggi dan beratnya 10 kilo ke bawah. Budak-budak saya tak sarankanlah pakai untuk massage chair ni sebab diorang terlalu kecil. Apa yang best sangat massage chair Kowe ni? Salah satu point dia adalah dia punya senyap dia. Desibel yang dia pakai adalah 46.5. Manakala kebanyakan massage chair yang lain dalam market dalam 60 ke 70 decibel. Bising jugalah eh. So Kowe punya tak bising sangat. Dia pun space saving. Kalau max distance korang ada lebih daripada 5 cm daripada dinding, boleh letak. Dia buat floating mode tu, dia boleh nampak lah ruang yang korang perlu, 5 cm je. Design dia adalah L-track massage. Korang kena tengok dia punya massage macam mana. Dia mengurangkan muscle pain, improve you punya body circulation, darah punya circulation, boost energy level. Dia reduce stress dengan anxiety, enhance sport injury recovery. Kalau you all memang selalu bersukan, baguslah ada kursi urut ni. Dia juga adalah satu massage chair Trinity yang amat-amat berkemampuan. Dia ada 4 cuff roller, 2 foot roller dan 12 airbags. Dia ada 5 cara untuk massage kursi ini. Mari kita tengok apakah cara-caranya. Pertama adalah kneading. Kedua knocking. Ketiga kneading and tapping. Keempat tapping. Kelima shiatsu. Boleh tahan eh? Banyak juga eh? Yang bestnya dia full body airbag coverage. So that means bila korang letak badan korang tu kan, dia ada airbag dekat tangan apa semua tau. So korang tak bergerak, dia akan terus cover korang punya the whole body lah. Mesti korang ingat dia punya button pelik kan? Tak, button dia tak pelik. Dia punya remote pun tak pelik. Dia very user friendly. Korang boleh tengok sendiri. Dia ada on off button, auto, zero gravity, leg rest down, back rest, up and leg rest down. Nah, nampak dia punya button memang senang nak ingat. Kalau korang nak gerak ganda macam boring ke, letak ujung bilik nak letak kat atas ke, kat bawah ke, dalam bilik ke apa, dia memang senang nak alih sebab dia ada tayar. Dia kat bawah tu dia ada tayar, senang nak alih eh.
Ni yang saya suka. Dia ada USB dan juga Bluetooth speaker. So bila kalau korang tengah pakai ke situ, korang bercucuklah korang punya phone. Lepas tu dengar lagu kat Bluetooth speaker kat dekat telinga. Memang best. Tapi yang ramai orang tunggu adalah service. Dia pun ada 7 step service juga, care service untuk kerusi ni. Kita tengok apakah step-step yang dia buat untuk service massage chair ni. Bila korang ambil rental, dia ada foot cover replacement, billing yang ke-24 dan billing yang ke-48. So, korang rasa korang minat tak dengan massage chair ni? Memang ramai orang tertunggu-tunggu dan ternanti-nanti massage chair ni untuk keluar di Malaysia. Dengan itu, terima kasih kerana menonton video saya ini. Kalau ada apa-apa soalan dan... Sekejap. Okey, dengan harga mesti korang nak tahu harga dia berapa. Okey, dia belum keluar harga lagi buat masa ini. Tetapi ura-ura dengar dia, rental dia adalah RM145 sebulan. Ya, dan dia punya cash dalam RM8,000 lebih lah. RM8,200 tentulah. Saya rasalah. Nanti saya akan tulis di ruangan description dia punya harga bila dia dah keluar. So, terima kasih kerana menonton video ni. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tulis di ruangan komen. Dan juga kalau belum subscribe video saya, boleh subscribe di bawah untuk mendapat info-info baru tentang produk-produk Kowe. Bulan Februari insyaAllah ada produk baru lagi. Saya akan review lah produk tu. Dengan itu, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.